cara masang papan nomor CRF 150 seperti ini. Habis kita bongkar, kita baut buat sini sama sistem kontak. Semoga bisa dilepas sistem kontaknya. Untuk alat dudukan kita menggunakan bracket ini bawaan. Kita pindahkan dulu oil kopling taruh ke belakang. Oh, panjangan kepotong. Terus untuk posisi kedudukan seperti itu, seperti ini, seperti ini. Dan ini yang penting, sengaja aku buat seperti ini supaya tak nyenggol pangkon sepedu biar aman. Untuk hasil pangkon seperti ini, sikunya tipis-tipis biar agak kaku. Seperti ini model kanan kirinya. Ini hasilnya, kedudukan, model dan bentuk seperti itu. Untuk lampu sennya diganti seperti ini, pasang di sekok depan. Makan sen untuk plat yang slip ini ditekuk ya, biar menghindari dia akan lepas buat kancingan. Untuk pangkon lampu seperti ini, untuk lampu pedo sudah nyala. Lampu sen kanan kiri.
lampu tembak tuh kan.